Pemerintahan Desa Cihamblas, Kecamatan Cihamblas, Kabupaten Bandung Barat hari Jumat 22 Mei 2020 telah melaksanakan kegiatan pembagian BLT Dana Desa yang langsung disampaikan door-to-door oleh Kepala Desa Cihamblas Asep Mulyadi. Adapun tujuan disampaikannya ke rumahnya masing-masing, tentunya ini sebagai salah satu wujud bahwa Kepala Desa begitu besar tanggung jawabnya dan begitu sayang kepada warganya sehingga pembagian itu dilaksanakan secara door to door. Selain itu pula hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa serta berkerumunnya warga yang bisa mengakibatkan jaga jarak tidak bisa dihindari. Saya Kepala Desa Cihamblas hari ini dan jam ini saya telah melaksanakan dan telah selesai melaksanakan BLT DD ke semua warga masyarakat saya yang menurut RT, RW, Kepala Dusun, BPD itu sangat layak diberikan. Dan saya langsung turun ke lapangan dan saya langsung mendatangi orang-orang yang menurut tadi sudah di depan sangat layak untuk alhamdulillah. Apa yang setelah saya laksanakan ini, antusias masyarakat sangat terasa terbantu dengan adanya bantuan BLT. Jadi mudah-mudahan apa yang saya laksanakan atau petunjuk semua pimpinan dari mulai presiden, gubernur, bupati, pak camat, merekom Cihamblas ini untuk kebaikan. Itu aja apa-apa yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan Desa Cihamblas barokah, Bandung Barat lompat. Yang telah dibagikannya BLT Anggaran Desa tentunya berharap warga masyarakat dalam menghadapi virus corona ini bisa terbantu. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Kementerian Pedesaan pengalokasian dana sekitar 35% untuk biaya penanggulan COVID-19. Asep menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Cihamblas agar senantiasa terus berupaya mentaati hal-hal yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara protokoler dari Desa Cihamblas, Kecamatan Cihamblas, Kabupaten Bandung Barat. Yayat Wawur, kontributor berita 7, melaporkan.